Halo teman-teman, balik lagi di Logo Action Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita lihat teman-teman, Levin, Stefan Levin dapat HA. Ya, sebelum kita tes, kita review sedikit apa sih yang didapat Levin dari HA-nya teman-teman. Ya, team skill-nya berubah, non-Japanese player onset plus 15%. Terus pasifnya juga berubah, plus 12% during full power ya. Ini pedal to the metal. Terus skill sama semua, status per status nambah 300 teman-teman. Enggak banyak ya dibanding Nita. Ini lebih sedikit. Ya, skill block cancel, 2 skill block. Terus plus 10 type, 10% versus skill type. Ini dulu pasifnya skill killer jadi HA teman-teman. Terus auto intercept 50%, nggak masalah di area mana aja ya. Terus tambah boost WY player all set plus 1%. 1% mah nggak berasa lah ya, 1% nggak berasa. Oke, kita dapat lawan. Kita ada hijau nggak nih? Kalau ada hijau lumayan deh, biar kelihatan ya HA-nya. Waduh, oh ada tuh hijau tuh satu. Nanti kita deketin ke Sawada ya. Oke, ini pakai 3142 European Red plus berapa? Plus 10% ya attack. Ya, kenapa gua pakai Shredder ini? Karena kalau Shredder yang WY memang dapat boost 1%. Cuman nggak kuat ya teman-teman kalau yang lama itu ya, belum bisa nyaingin. Yang Rising Sun ini bisa 28.000, kalau yang lama tuh paling mentok-mentok 26.000 lah. Itu pun juga susah banget dapatnya. Oke, Levin. Kita blok dulu. Oke, ini karena lawan agility teman-teman. Kalau skill tap ya tambah 10% lagi. Ini normalnya. Oke, dia pasti nge-shoot. Oh, nggak nge-shoot. Nggak nge-shoot. Oke. Oh, yang ini dia nge-shoot. Oke, Muller Legend. Sip. Oke, shootnya jadi 19.000. Ini belum nyala ya pasifnya ya. Kita coba deketin ke Sawada. Oh, mayoi wa fukireta. Koko kara ga hontou no kickoff da. Oke, lumayan ya kalau gua bilang sih ya, Levin ya. Enggak jelek-jelek amat teman-teman ya. Kalau gua sih lebih suka Levin dibanding siapa namanya? Nita ya. Secara kayaknya lebih kepake HA-nya. Kalau Nita tuh kayaknya support banget ya. Support banget. Oke, ini full power-nya udah mau nyala. Tadi shoot-nya 19.000 ya. Itu ngelawan non-skill type.
kita lihat. Ternyata Levin ini nggak ada German Killer ya. Kirain ada German Killer ya. Menurut gosip, ternyata bukan. Oke, Yumikura. Jadi 22.000, lumayan. 22.000 ya. Ini lawan biru. Kita coba ke Coba kita bolin dulu kali ya. Tuh, 27.000 cuy. Kalau yang apa tuh? Kalau yang W ya, yang SDF itu berat teman-teman untuk sampai ke sini ya. Karena gue juga nggak ngerti ya. Aduh. Ini lebih kepake sih, dan team skillnya juga lebih kepake. Ada Rising Sun plus 2% lagi. Cocok buat teman-teman dimasukin Clifford yang hijau itu dapat 4% tuh kalau ada Tiger Brand juga. Oke, kita mungkin di babak kedua bakal lihat Levin ya. Oh ya, untuk DF itu Makoto Soda biru ya, agility type. Dan yang di up itu ada Zeno, ada Schneider Supreme, sama satu lagi Radunga ya, sama Radunga satu lagi. Ini dia Klisman dapat boost ya, karena Klisman ini WY. Oke, Clifford ini juga dapat 1%. Lumayan. Isisaki DC ya. Udah lama nih enggak lihat. Isisaki DC. Auto intercept. Levin punya auto intercept sekarang. Jadi bagusnya dicolok intercept S ya. Bagus. Oke, kita lihat. 21.000. Nambah 10% ya, kayak Dias teman-teman ini. Berarti bisa 24.000 ini. Bisa 24.000 kalau nyala pasifnya. Apa namanya? Pasifnya ya. Apa killer itu? Pedal turun metal, lupa gua. Tuh 28.000. Buset. よし、来い。行くぞ。絶対に負けられない。腕を上げたな、翼。ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。Ya, sebelumnya
Gua nggak mau gacha teman-teman di DF ya, karena DF-nya kebetulan soda dan gua nggak main Jepang, apalagi Jepang biru ya. Tapi ternyata ada yang nyempil teman-teman ya, ada Schneider Supreme. Jadi gua akan coba gacha, tapi kayaknya belum tahu rencananya berapa banyak bakal di gacha. Moga-moga sih nggak keluar banyak, tapi gacanya dapet ya Schneider. Kalau sodanya nggak peduli gue sih, ya nggak peduli. Cuma kalau nggak peduli gitu biasanya kayak kemarin tuh Misaki ya, Misaki DC dapet loh sih ya bener-bener. Oke, sah, 22.000. Oke, kita coba match up-in sama Sawada. Ini dong Sawada. Oke. Us, 23.000 ternyata. 23.000. Oke, lumayan lah ya Levin ini ya. Kita shoot sekali. Waduh. Dapat rainbow dia. Yoshikoi, shoubu da. Oke, kita harus menangin. Oke, karena DF kali ini yang di HA itu Nita ya, Sun Nita sama Stefan Levin, gue yakin bulan depan itu yang di HA duo Perancis, berarti si Pierre sama Napoleon. Nah, siap-siap nih teman-teman, ini kayaknya apa namanya kebangkitan Red Europe, ya kan? Siap-siap nih Red Europe ngamuk ya. Neo Faya. Gila, gua kalau dapat Schneider Supreme lengkap sudah puzzle untuk Green Europe. Ya paling sisa back lah. Back itu tinggal nunggu Pierre di HA aja. Gua yakin Pierre HA, Pierre DF di HA itu pasti bagus ya teman-teman. Gua yakin pasti bagus. Nggak se-file yang sebelum-sebelumnya. Ini Margus ini juga rese sebenarnya ya, rese buat ngabisin stamina. Masuk sih. Padahal IP-nya nggak gede ya statusnya ya. Dia ada boost momentum dan si Ken itu tadi tergelincir, jadi statusnya ngedrop. Oh,
Oh ya, gue mikir kenapa si Levin itu, karena dia WY plus 1% ya. Karena kalau gue bilang, kalau Red Europe itu kebanyakan isinya memang ini ya, apa namanya, WY ya. Jadinya mungkin dia nge-boost WY, jadinya begitu logikanya ya, mungkin ya. Oke, teman-teman, intinya review ini, Levin ini lumayan oke ya. Dibilang jadi dewa banget sih enggak ya. Kalau dibilang jelek enggak pasti, karena ada auto intercept yang ngebantu banget ya buat motong passing, wide pass. Udah gitu shootnya juga lumayan oke. Overall seperti itu, teman-teman. Nanti kita cek lagi yang Nita ya, yang kali ini untuk Levin dulu. Oke, segini aja videonya, teman-teman. Kali ini jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.